untuk ulasan 90 minit perlawanan. Perlawanan yang sudah pastinya menjadi taruhan buat pengendali pasukan penjara. Lalu yang menewaskan Glory United 2-1. Pasukan yang tampak kini bersalaman di antara pasukan Ultimate dan pasukan penjara Ultimate FC. Dan ini adalah kesebelasan utama untuk pasukan penjara FC, menurunkan penjaga gol Muhammad Fazrul Iman. Muhammad Akmal Chin bertukar cendera mata, cendera hati, dan ini dia barisan pengganti. Dan yang kita bacakan pula kesebelasan utama untuk pasukan Ultimate FC, menurunkan penjaga gol Muhammad Zul Fadli. Tidak boleh dipandang rendah. Itu dia antara untuk Cukup. Masih lagi Cukup. Satu percobaan terus. Antara ke dalam kotak penalti untuk Cukup. Masih lagi Cukup. Mak Karul. Kembali Ahmad Nizam. Umpanan untuk Dick Jenny. Itu dia gol pertama. Cukup naik bukit menyempurnakan hantaran yang cukup baik dari Dick Cheney kalau tak silap saya. Silap sekali lagi ulang tahun ini Ahmad Nizam yang disudahkan dengan begitu sempurna. Ahmad Syazwan sebenarnya yang melakukan. Masih lagi Apin Nizam. Antara ke belakang di situ. Umpanan baik untuk Fitri Zaidi. Fitri Zaidi untuk kembali. Untuk Jeffai. Baik. Cek untuk Cuku. Tidak offside. Cuku. Masih lagi Cuku. Dan itu dia. Gol kedua untuk pemain ini. Cuku naik bukit. Memastikan umpanan yang baik dari Jack Fire itu tadi disempurnakan oleh beliau untuk gol kedua perlawanan dan gol kedua pribadi untuk pemain ini. Pasukan Ultimate FC yang telah dicarikan pemain Chelsea 11 Cukup Nabuki Cicoki. Cukup sempurna. Kita lihat. Walaupun berjaya ditampan terlebih dahulu oleh Muhammad Fazrul Iman. Cukup naik bukit tidak mensia-siakan peluang kedua yang hadir untuk memastikan. Syafizan lepas. Masih lagi Syafizan. Syafizan dikasari di situ untuk sepakan penalti. Oh, apa yang sudah terjadi untuk kem pasukan penjara FC ini. Kita lihat. Ditarik pada awalnya sebelum dibentis keras dari arah belakang oleh Syazrin. Menghadiahkan sepakan penalti. Ahmad Nizam, itu dia. Gol ketiga untuk pasukan Ultimate FC. Mudah untuk pemain ini. Cemerlang untuk lawan di separuh masa pertama ini Ahmad Nizam. Sudah pastinya menyempurnakan persembahan beliau. Tuan Lapis Alwi. Oh, satu kesilapan di situ. Cukup untuk Ahmad Nizam. Ahmad Nizam mudah. Sempurna. Seperti hiasan icing di atas biji kek. Itu dia. Gol keempat untuk Ultimate FC. Untuk pasukan Ultimate FC yang telah dicarikan pemain. Kesilapan yang cukup besar dari pemain ini, penjaga gol pasukan penjara FC. Antaran dari Cukup sebelum disudahkan oleh Ahmad Nizam untuk gol keempat dan gol kedua pribadi. Ulasan di separuh masa kedua. Kembali selepas ini. Zuhairi. Ke belakang setting yang baik untuk Amiruddin Zainal.
Zuhairi Faiz bin Fiza. Dan masuk pemain jersey nombor 12. Kasih lepas di situ. Sementara itu dia. Gol kelima. Jaringan hat-trick untuk Cuku. Apa sudah terjadi untuk kem pasukan penjara? Kita lihat sekali lagi kesilapan dari Amirul Ashwat. Untuk Cuku menghasilkan jaringan hat-trick beliau pada petang ini untuk jaringan kelima pasukan Ultimate FC. Sebenarnya oleh Amiruddin terus ke hadapan mencari Fitri Zaidi. Lepas di situ Fitri Zaidi, peluang untuk Fitri Zaidi. Minit ke-80 ini. Dan sementara itu dia. Gol pertama untuk pasukan pencari FC hasil jaringan Akmal Chin. Tandukan dari arah belakang. Tidak ada ulang tayang ini. Satu hantaran yang baik dari arah belakang menyaksikan Akmal Chin. Newaskan Muhammad Zulfadli. Baru saya katakan dengan kemampuan pertahanan pasukan Ultimate FC untuk mencatat clean sheet untuk perlawanan petang ini. Fitri Zaidi. Laju ke hadapan Fitri Zaidi, hantaran ke dalam kotak penalti, dan itu dia sepakan penalti untuk pasukan penjara FC. Mampukah beliau Fitri Zaidi mudah untuk gol kedua. Fitri Zaidi sepakan penalti pada minit ke-84 ini. Tertewas buat kali kedua pemain ini. Muhammad Zulfadli. Yang sudah pun mencuba. Dan sekian saja dari saya. Wan Khairul Azwa untuk ulasan perlawanan pada minggu ke-21 ini. Bertemu lagi di perlawanan akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum.